Kampung Kedai Payabakung terletak di ibu kota Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk 574 jiwa dan 130 kepala keluarga. Salah satu inovasi Kedai Payabakung yaitu pengelolaan BUMG dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program Dana Kampung dari Kementerian Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Gesi Saipullah atau yang sering disebut Gesi Pun memberikan pinjaman kredit usaha kepada masyarakatnya atau yang disebut KUM, kredit usaha masyarakat, pada tahun 2018 sebanyak 3 kelompok yang beranggotakan 10 orang setiap kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Selaku Kepala Desa atau Gesi Kampung Kedai Payabakung, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara. Dari sesudah kami duduk dengan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, kami juga punya ide dan punya rencana untuk membuat suatu perkembangan di desa. Awal mula dari keluarnya dana desa, tapi baru di anggaran yang kedua di tahun yang terakhir saya menjabat baru bisa terlaksana, yaitu badan usaha milik kampung. Dan ini juga tidak terlepas dari dorongan-dorongan adik-adik kami yang dari PID. Mereka itu gigih dan sering datang kepada kami, gigi-gigi. Dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Tua Pruk dan aparat desa sangat mendukung untuk terlaksananya BUMG yang kami rencanakan. Di saat pembukaan kemarin itu juga kami undang mewakili dari Merdeka, ada Kantin Mas, Pak Risa, dan dari perwakilan dari kantor camat juga kami undang waktu peresmian pembukaan pertama. Juga dihadiri oleh masyarakat-masyarakat yang di saat sekalian kami salurkan dana. Memang untuk tahap pertama mungkin akan dijelaskan oleh ketua nanti berapa yang disalurkan, mungkin masa percobaan. Juga saya lihat ketua juga gigi, saya lihat itu memang dia punya ide-ide yang bagus dan dana itu pun tidak dia langsung berikan seperti harap. Kalau masyarakat kan berharapkan lebih banyak terus, tapi ketuanya kan berpikir dia kan menyalurkan dulu, mungkin dia masa percobaannya dulu. Saya pikir juga ide-ide yang bagus dari mereka itu kan. Maka alhamdulillah selama ini mungkin sudah berjalan lebih kurang 3 minggu dan masyarakat yang sudah mempergunakan uang dana itu lebih kurang ada 5 atau 6 kelompok. 6 kelompok yang berkisar per kelompok itu ada yang 13 juta, 10 juta dan lain-lain. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lain nanti akan diterangkan oleh Ketua Badan Usaha BUMG yaitu Pak Rusli. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjaude naso petimang naso pesenang kerja mati. Jadi tentang masalah penyaluran dana BUMG kepada masyarakat dan kepada penerimanya, kepada pemanfaatannya, kita memberikan dalam satu penerima kita kasih 1 juta. Itu hanya untuk uji coba. Masa uji coba kita kasih dulu 1 juta. Kita lihat ke depan, masa 2 bulan atau 3 bulan dagangnya lancar, pertaniannya lancar, nanti setelah penyetoran kita akan memberikan tambahan modal kepada si pengguna modal tersebut. Jauh.
membutuhkan, karena bisa kami membantu jualan-jualan kecil kayak ini, pokoknya manfaat lebih besar dengan ada dukungan dari Pak Yusi. Kami sangat berharap bahwa masyarakat kecil ini bisa hidup, bisa membangun, bisa memperbaiki keluarga. Harapan kedepannya, tentu selain memiliki sumber dana yang cukup besar, desa bisa terus berkembang juga mandiri.